lamaran itu udah lamaran. Kalau insya Allah jodohnya sudah ada aja. Tinggal lagi nunggu kalau memang hari-harinya nanti insya Allah di kalangan kalangan pedangdut juga tuh kalangan apa ya kalangan bukan kita berbicara aja sih berarti tahun ini insyaallah sudah penentuan tanggal sudah penentuan tanggal dalam waktu dekat berarti sebulan ini tinggal kemana lah nggak ada tinggal kemana-mana kita sih apa ya intinya sudah sama-sama dewasa sekarang sudah bisa menentukan pilihan masing-masing silahkan berpikir sudah dewasa dan itu selaku adiknya sudah sepandangan yang baik jika memang sudah mantep hatinya untuk berkeluarga sok silahkan jadi mudah-mudahan dengan Riki berkeluarga komunikasi kita jadi jauh lebih baik rezeki kita jauh lebih baik itu aja sih komunikasi kenalnya udah lama udah lama berarti? Udah lama. Berarti di tengah kayak begini tetap gelar resepsi kah atau hanya akad nikah kah atau apa? Sekarang lagi proses itu di melihat situasi secara. Kalau dari Lido sendiri pengen sederhana. Lido sendiri. Kalau bisa sih semaksimalnya aja kasih yang terbaik. Ambil lesin. Ya lanjut. Nanyanya sabar. Oke, tapi memang kamu ada niat menikah. Kalau niatnya mau berjodoh dua kali, enggak. Jadi kalau memang mau waktu itu kan, benar nikah, karena memang pengen banyak. Apa pun itu, karena mungkin selama ini jalan caranya sudah salah. Jadi di bandara, tapi itu sudah bukan tahu agama, itu salah sih. Jadi ini yang mungkin enak gitu, jadi susah banget untuk ketemu yang sesuai dengan karakter gitu. Jadi kalau memang sudah begini, masya Allah, kan sama. Udah berapa lama taruh nih dan yang apanya ngajak ya? Serius kamu sendiri atau dari ya, perempuan? Iya perempuan yang dikenal kemarin itu berusaha untuk mengarah yang lebih serius, tapi kalau masih cara yang bukan caranya begitu, jadi cara carilah cara yang baik ketika. Dengan taruh, coba cari sunahnya Rasul itu untuk mengenal perempuan itu dengan cara apa gitu. Yang itu yang aku pelajari, terus ikutin, oh masya Allah, menemukan. Tapi Lesti udah tahu belum kalau kalian udah tahu lah. Udah dikasih tahu? Tahu lah, dari yang teman-teman juga tahu kan gitu kan. Ngundang? Rizky apa sih? Ngundang gak? Kalau ngundang sih pasti lah, kita silaturahmi tetap terbaik. Oke, lokasi sendiri kan masih muda ya. Karir lagi jos-josnya. Apa enggak berpikir menikah nanti bakal ini atau pasrah aja lo? Mungkin kalau sudah menikah mungkin lebih jauh lebih baik. Muamalah hidup gue juga mungkin lebih terjaga. Kita nggak tahu. Kita berpikir memang relasinya apa. Dan nggak akan pernah terputar juga jangan lagi.